Ketika orang hadir di majelis-majelis yang seperti ini, Allah akan berikan kepada orang tersebut ada barokahnya. Barokahnya ada barokah ammah, ada barokah khusus. Ada barokah yang umum, ada barokah yang khusus. Barokah yang umum yang seperti apa? Misalnya ada orang datang, kita lagi bikin majlis sekarang. Ada orang datang ke masjid kita, tidak niat untuk hadir di majlis ini. Mungkin dia datang hanya pengen berteduh saja karena hujan. Mungkin dia datang karena yang ada di masjid ini mungkin salah seorangnya punya hutang sama dia. Dia duduk, dia pengen selesai cepat ini majlis, dia ketemu orang itu, dia tagih hutangnya. Dia enggak ada niat sama sekali untuk mendengarkan daripada majlis ilmu, hadir di majlis ilmu. Tapi orang yang seperti itu mendapatkan daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allahumul gom la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah. Mereka adalah suatu gom yang orang yang duduk sama mereka tidak mungkin menjadi orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.